Ada siapa itu? Ada hantu di depan kita. Oh my god. Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror baru lagi, namanya Headaces. Oke deh, kita bakal langsung mulai main aja. Kita bakal pilih di story mode. Nah, sebelum gue mulai main, ada baiknya kalian klik tombol like dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita, karena kita bakal terus update info game terbaru pastinya. Oke, kita bakal langsung mulai main aja. Oke, selamat datang di Headaces Horror Game. Kita langsung mulai main aja. Mudah-mudahan gue berhasil namatin game horror yang satu ini. Oke, jadi gue harus minum pilnya dulu. Dan sekarang gue harus ke bawah nih, ke kitchen, untuk ngambil gelas. Oke deh, kita ke bawah. Keren, keren. Ini grafiknya keren banget. Oke, kita cek dulu di sini. Ini nggak bisa dikunci. Kita coba lihat ruangan yang sebelah sini. Oh my god, ini gelap. Oh, keren, keren. Jadi kalau kita masuk, ini lampunya langsung nyala sendiri. Oke, di sini nggak ada apapun yang bisa kita ambil. Oke, sekarang kita ke bawah aja. Keren kan? Ini langsung nyala lampunya. Gue dapet kunci. Oke. Kita coba lihat ruangan ini. Oke, berarti bukan ini ruangannya. Nah, ini dia nih. Ini ruangannya. Oke. Di sini gua harus ambil minuman. Dan sekarang gua harus balik lagi ke kamar gua yang tadi. Ini buat tidur. Oke. Kita langsung ke atas aja. Oh my god. Ada suara telepon. Ini langsung putus, nggak ada sambungannya. Oke, kita harus benerin kabelnya nih. Ini kabelnya ada yang rusak. Oh my god, ada boneka, kaget gua. Ini bonekanya nggak bisa diambil. Ini mati lampu. Dan ini kepala bonekanya ini nggak ada ini. Kepalanya hilang. Oke, ini kabel yang harus kita benerin. Nah, sekarang teleponnya ini bunyi lagi. Oke, kita langsung turun. Oh my god. Ada hantunya. Dan gue langsung pingsan ini. Nah, sekarang gue bangun lagi. Ternyata gue udah dari kasur. Oke, di sini nggak ada item yang bisa kita ambil. Ini juga enggak. Oke, kita langsung keluar. Sekarang berubah ya. Tangganya sekarang ada di sebelah kanan.
Ini posisinya berubah, keren banget. Kalau tadi ini tangganya ada di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan nih. Ini kabelnya masih nyambung. Teleponnya nggak bisa kita ambil. Oh my god, suara apa ini? Oh, ini suara jam. Ini jamnya kencang banget suaranya ya. Oke oke, kita cari itemnya. Ini nggak bisa. Ini gue belum pernah ngecek ke ruangan sebelah sini. Kita lihat di sini ada ruangan apa. Oh, ini nggak bisa. Ruangannya itu dikunci. Oke, kita minum lagi berarti. Dan sekarang gua harus ke kasur lagi buat tidur. Oke, kita ke atas. Oh my god, ini gua deg-degan. Ini harus ngambil obat. Nah, oke, sekarang kita langsung ke kasur. Ini sebenarnya orangnya sakit apa ini? Setiap bangun tidur dia tuh harus minum obat. Oke, kita langsung ambil obat dulu. Nah, ini obatnya. Oke, sekarang kita ke bawah lagi. Ini gue gak bisa keluar ini. Ini nggak ada sesuatu yang bisa gua ambil. Oh, bisa. Sekarang bisa gua buka. Oke. Oh my god. Ini kepala boneka yang tadi ternyata ada di sini nih. Nah, ini badannya ada di ruangan ini. Kita coba lihat. Jadi banyak banget. Oh my god, ada banyak banget tuh. Ini bonekanya banyak banget dan kepalanya ini nggak ada semua. Oke, kita ke bawah dulu. Di sini gua harus minum lagi. Oh, ada kunci. Ini gua ambil kuncinya dulu. Oke. Gua harus minum dulu nih. Ini orang kerjanya cuma minum mulu dari tadi. Udah gitu minumnya air keran ya. Kacau. Sekarang gua harus ke atas lagi buat tidur. Waduh, ada telepon. Ini kabelnya putus lagi sekarang. Dan sekarang harus benerinnya ini ke basement. Ini gua ambil dulu aja. Ada senter. Ini kepalanya pada nggak ada nih. Kacau. Ada satu ini yang kosong. Oh my god, aduh kaget gua. Ada hantunya itu. Ditutup sama dia. Tapi kita cek dulu deh. Gua penasaran. Kita coba buka. Oh, sekarang dia nggak ada. Dia menghilang. Dia nggak ada di sini. Oke, sekarang kita langsung ke basement. Tadi gue udah dapetin kuncinya. Ini gue nggak tahu nih basementnya ini mana nih. Bukan yang ini.
Kita coba buka. Nah, berhasil ya. Sekarang udah bisa kita buka. Oh my god, gelap. Oh, langsung nyala. Oke, sekarang gua udah punya senter. Kita harus benerin. Aduh, kaget gua. Tadi ada hantunya di sini. Ini ada banyak banget kepala boneka. Tuh ada banyak banget. Tadi di sini ada hantunya. Nah, ini kabel yang harus gua benerin. Oke, sekarang bunyi telepon lagi. Kita naik lagi ke atas buat ngangkat telepon. Ini pintunya langsung ketutup sendiri. Ada siapa itu? Ada hantu di depan kita. Oh my god. Ini gua sama hantunya. Hantunya menghilang. Ini dia nggak ada di sini. Oke deh, kita langsung ke sana aja. Ini pintunya langsung ketutup. Gak bisa ya, kita gak bisa buka. Kita ke sana. Oh, kita langsung ada di ruang atas kayaknya ini nih. Oh my god. Ini kencang banget suaranya. Ini gue lupa ya, gue tembusnya ke ruangan mana ini. Oh bukan, ini masih harus ke atas lagi sekarang kita. Ada suara telepon. Oh my god, banyak banget ini. Sekarang ada banyak banget pintu. Aduh, ini pintunya ketutup sendiri. Ini buku. Cuma coret-coretan. Oke. Kita coba lihat yang ini. Oke, ini telepon. Kita coba lihat ruangan yang ini. Yang ini ada bonekanya. Oke, kita langsung angkat teleponnya aja. Sama ya. Ini teleponnya mati. Dan gue juga pingsan kayaknya ini. Wah, gue ada di mana nih? Ini gue bangunnya nggak di kasur gue sekarang. Udah bukan di kasur gue nih sekarang nih. Oke, kita langsung jalan aja ke sana. Sekarang rumahnya jadi jelek banget. Padahal tadi ini bagus banget ya. Tadi rumahnya dia ini bagus banget. Ternyata jadi jelek banget nih. Oh my god, ini jadi berubah. Ini jadi rumah kosong sekarang ya. Nggak ada barang-barang yang bagus di sini. Oke, ini ada tanda panah. Ini nggak bisa dikunci. Kita harus cari kuncinya. Ini gua nggak butuh minum lagi sekarang. Mana nih kuncinya, nggak ada. Nah, ini kuncinya. Oke. Gua dapat kunci, tapi ini kunci basement. Berarti sekarang kita harus turun ke basement dulu. Suara apaan itu? Kaget gua. Oke, kita langsung turun ke bawah. Oh my god, ini kasihan banget bonekanya.
Ini dikit lagi bonekanya kepalanya bisa dipotong juga nih sama dia. Oke, gua dapat kuncinya. Sekarang gua langsung naik ke atas aja. Oke, kita tinggal keluar aja nih kayaknya nih. Nah, gue berhasil keluar dari sini dengan selamat. Oke, jadi ternyata gamenya ini udah tamat. Buat kalian yang udah nyaksin video game gue, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game selainnya. Jadi kalian tunggu aja.